Guys, kembali lagi sama saya Hebat Motor Racing. Kali ini kita tadi ngadain Q&A di Instagram. Lumayan banyak pertanyaannya. Mulai mana dulu ya? Ada yang bertanya kapan sirkuit Magito dibuka lagi bang, dari Hell Highlight. Kapan ya, mungkin sampai nggak tahu juga. Terus ada lagi yang nanya dari Arifan di 16, sakit hati mana diputusin pacar cek apa crash naik motor. Sakit mana ya, kayaknya keduanya sakit. Terus ada lagi yang nanya Ahmad Mubarak, wis ini dari CBR Amunta, ini helm LS2 gesanku mana. Helm itu sudah lama laku. Abis itu ada juga dari Uji Lil 127, bawa ke sirkuit ya hari ini, kan masih karantina wilayah gitu, jadi dan sirkuitnya masih ditutup juga, belum bisa nanti. Oke. Ada juga nih dari bosku ini, dia ini juara juara 1 atau 2 ya kemarin tuh, safety riding di Jepang. Katanya at Rijal Lapas, motor apa yang paling ingin dicoba di sirkuit? Kemarin mau cobain motor yang spek MP sih, sama motor yang 2 tak bebek. Oke, itu aja sih. Bentar lagi terus ada yang nanya juga, sayang mana si Bimon, sayang mana si Bimon atau calon bini, jelaskan. Susah ya. Ya sayang keduanya lah, supaya adil. Oke. Itu dari Benny Prasetyo, ya, dari CCI Purbalingga tuh. Itu nanti gue yang nanya dari mana nih, Haji Boncel 104, motornya porting kan kah? Kalau gak salah itu porting deh, sedikit cuman gak sadis gitu, cuman ini. Habis itu dia nanya Rizky Aditya 18, bagus remap icu jukin 5 apa ini, bagus remap icu atau jukin 5 bang? Kalau remap icu itu gimana ya, mungkin icu standar di remap gitu, kayaknya bagus jukin 5 deh, lebih bisa di setting. Nah juga di ada juga si Alvin dan AS. Hai kakak, hai juga. Apa ini? Habis itu apa ini? Gak jelas ini. Apridak Koyun ini. Halo kakak cakep. Di follow ya akunku. Ini kayaknya akun spam. Terus yang terakhir nih dari Rijanet Richard dot Rija,
spion kenapa nggak dilepas? Ya kalau latihan biasa nggak saya lepas, karena perjalanan ke sirkuitnya itu jauh. Oke, masih gitu aja dulu. Tetap stay at home, tetap safe. Oke, di rumah aja.